Stasiun televisi TV One memberikan klarifikasi atas aksi walkout atau keluarnya Nirina Zubir dari sesi wawancara langsung di program Apa Kabar Indonesia Malam pada Kamis 18 November 2021. Penanggung jawab program Apa Kabar Indonesia Malam, Eduardus Karel Dewanto dan timnya memberikan 3 poin klarifikasi terkait kondisi tersebut. Pihak TV One menyebut kedatangan pengacara Riri Kasmita tidak dimaksudkan untuk menjebak Nirina. TV One mendatangkan pengacara Riri Kasmita demi memenuhi kaidah berimbang. Di awal sesi dialog dalam program Apa Kabar Indonesia Malam dilakukan, pemandu acara juga telah menyebutkan siapa saja narasumber yang akan hadir dan berbicara di sana. Dialog berjalan lancar hingga pembawa acara memberikan kesempatan pada kuasa hukum Riri Kasmita.